Shalom. Selamat hari Pentakosta kepada kita sekalian, di mana hari ini kita peringati sebuah hari di mana Yesus berkata kepada kita, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada kita. Sebelum Dia naik ke surga, Dia berkata kepada murid-muridnya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Hari ini kita memperingati hari di mana Tuhan memberikan kepada kita kuasa lewat Roh-Nya yang dicurahkan bagi setiap kita. Dan dengan kuasa yang Tuhan curahkan itu, saudara, saya, dan kita dimampukan untuk mengalami dan melewati tantangan-tantangan, persoalan-persoalan, dan masalah-masalah, dan kita semuanya berkemenangan. Tetapi Dia juga memberikan kepada kita kuasa untuk menjadi saksinya, supaya kita betul-betul memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita bersyukur tahun ini bagi gereja kita, Gereja Bethel Indonesia, adalah tahun penuaian, di mana kita meyakini bahwa Tuhan berikan kepada kita kemampuan, Tuhan berikan kepada kita kuasa untuk menjangkau banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu, mari kita beritakan Injil, mari kita menangkan jiwa, supaya lewat pemberitaan Injil yang kita lakukan, orang-orang yang belum diselamatkan, diselamatkan bagi Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita juga bersyukur bahwa dengan diberikannya Roh Kudus kepada kita, Alkitab mengatakan Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita, sehingga kita akan hidup dalam hikmat dalam dunia ini, sehingga saudara mampu menghadapi tantangan saudara, mampu menyelesaikan persoalan saudara, dan engkau menjadi orang Kristen yang berkemenangan. Untuk itu, mari kita rayakan hari Pentakosta ini dengan sukacita, dengan semangat, dan dengan kekuatan, karena Roh Kudus sudah dicurahkan bagi kita sekalian, orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.